Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yorobun annyeonghaseyo. Jinggu deulaeoseyo. Welcome to Baekhana My Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari akhiran kata informal, yaitu ayo dan oyo. Oke, teman-teman, bagaimana penggunaannya ayo dan oyo? Ayo dan oyo ini adalah akhiran bentuk informal yang ditempelkan di belakang kata kerja dan kata sifat. Sistem kata kerja yang berakhiran A atau O ditempel ayo, sedangkan sisanya ditempel oyo. Khusus untuk kata kerja hada ini dihafalkan, yaitu berubah bentuk menjadi heyo. Kalau bentuk ayo dan oyo yang pertanyaan adalah jawaban bentuk tanyanya dari ayo dan oyo. Oke, teman-teman, kita langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Dan sebelumnya kita urai dulu ya. Oke, sekarang bentuk ayo yaitu sistem kata yang berakhiran dengan A atau O ditempel ayo. Sebagai contoh, kalau kalian mencari kata akar kata gada, yaitu dari ga, tinggal menghilangkan danya, maka kalian sudah mendapatkan akar dari gada, yaitu ga. Gada, karena sistem akhiran katanya A, maka termasuk ditambah ayo. Gada plus ayo jadinya ga ayo. Nah, digabung menjadi gayo. Itu. Selanjutnya akar kata Buddha. Akarnya adalah bu ditambah, karena ini akhiran katanya o, makanya ditempel ayo. Jadi Buddha plus ayo, bu ayo. Nah, digabung menjadi buayo.
Oke, selanjutnya selain A dan O, selain semuanya ditempel OYO. Sebagai contoh, ini mokta. Sistem kata, akhiran katanya mokta adalah O, maka ditempellah OYO. Jadi mokta, mok plus OYO, jadinya mok. Ini tulisannya mok oyo, tapi karena ini ada bacim yang bertemu dengan vokal, maka membacanya jadi diseret ke atas ya. Jadi tulisannya mok oyo, membacanya mogoyo. Begitu. Terus selanjutnya ini kata kerja ilekta. Jadi selain A dan O ya ditempel OYO. Ilek ditambah OYO berarti ilkoyo. Jadi kalau dibaca ilkoyo itu. Khusus untuk kata hada atau kata melakukan ya, melakukan. Kata melakukan yaitu menjadi hiyo. Sebagai contoh, gongbu hada menjadi gongbu heyo. Undung hada menjadi undung heyo. Dan lain sebagainya ya, masih banyak contoh-contoh lain. Itu langsung aja kita mencari contoh-contohnya ya. Misalkan tuan minum kopi. Tuan minum kopi. Apa bahasa Koreanya? Tuan sinen kopirul masoyo. Ini selain A dan O ditambah oyo. Karena ini membacanya masoyo. Masoyo bacanya masoyo. Oke, sekarang makan siang. Saya sekarang makan siang. Apa bahasa Koreanya? Oke, betul. 저는 지금 점심을 먹어요. Ya, seperti tadi karena sistem 먹어요 yaitu 먹어요 itu mok plus oyo. Jadi 먹어요. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Oke, sekarang tuan menonton TV. Apa bahasa Koreanya? Oke. Tuan sinen televisional boayo. Ah, seperti tadi juga ya. Akar kata dari boayo adalah bo plus ayo. Jadi kalau dijadikan satu jadi boayo. Selanjutnya berolahraga pada pagi hari. Bagaimana bahasa Koreanya? Ajime undung heyo. Ya, khusus untuk melakukan atau kata hada menjadi heyo. Oke, bagaimana kalau orang Korea, teman-teman Korea kita yang bicara? Misalkan, tuan sekarang sedang apa? Tuan si 지금 뭐 해요? 아, 또한 씨 지금 뭐 해요? 아, laki-laki karena melakukan jadi hada ya menjadi heyo. Misalkan menonton TV bagaimana? 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 보아요. Oke, laki-laki kata 보아요 yaitu akarnya adalah bu plus ayo, jadi dijadikan satu bu ayo. Sekarang suru sedang apa? Bagaimana? Suru 씨는 뭐 해요? Suru 씨는 뭐 해요? Tadi ada si ya. Lah si ini kalau di bahasa kita adalah mas, pak, bu dan sebagainya ya. Jadi saudara kalau enak ya, saudara tuan, saudara suruh mohiyu melakukan apa.
Jadi tadi yang heyo tetap hada tetap heyo. Saya sekarang sedang memasak. Bagaimana? 저는 지금 요리해요. 저는 지금 요리해요. Oke ya. Itu tadi contoh-contohnya dari kalimat akhiran informal oyo dan ayo dan oyo. Sekarang kita pelajari yaitu partikel keterangan waktu yaitu e. E itu yaitu partikel penanda keterangan waktu, yaitu menunjukkan waktu terjadi sesuatu atau keadaan atau kegiatan atau pergerakan. Misalkan partikel E ini menempel di belakang kata benda. Seterusnya tanpa perubahan bentuk akhiran apapun ya, baik konsonan, vokal atau kata-kata benda di depannya tidak berpengaruh. Langsung ditempel saja E gitu. Oke, contohnya begini. Makan siang pada pukul berapa? Makan siang pada pukul berapa? Bagaimana? Kalimat Koreanya? Myeot sie jong simul mogoyo. Ini dari belakang ya. Makan siang pada jam berapa? Makan siang pada jam berapa? Berarti kata e itu sepadan kalau di Indonesia adalah pada. Ya, lanjut. Saya makan siang pada pukul 12. Bagaimana Koreanya? Yol dusie mogoyo. Dimakan pada jam 12. Oke. Kapan berolahraga? Bagaimana? Onje undung heyo. Berolahraga pada malam hari. Bagaimana? Kalimatnya? Jonyoke undung heyo. Berolahraga pada malam hari. Oke teman-teman, mari kita dengarkan percakapan teman Korea kita. Sekarang jam berapa? Bagaimana? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Jam 11. Bagaimana? 11시예요. 11시예요. Jadi tulisannya an yolhan, jadinya yoran. Yoran시예요. Pada jam berapa makan siangnya? Bagaimana? 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에 점심을 먹어요? Makan siang pada jam berapa? Gitu ya. Lanjut. Makan siang pada jam 12. Bagaimana? 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. Makan pada jam 12.30 menit. Ya teman-teman, saya kira paham ya, jadi mudah. Jadi kata di review lagi ya, dari awal
dari awal, yaitu tentang akhiran informal, yaitu tentang ayo dan oyo. Sistem katanya, jika a akhiran a atau o ditempel ayo, sisanya ditempel oyo. Khusus untuk hada menjadi heyo. Partikel e yaitu partikel penanda keterangan waktu. Misalkan kalau di Indonesia ya pada ya, sepadanya dengan kata pada. Tadi yang sudah dilihat contoh-contohnya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai segini pelajaran hari ini. Nanti bisa di review lagi ya. Untuk selanjutnya, akhirnya pelajaran yang akan datang nanti disusun dulu ya. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Semoga kali ini kita selalu diberi kesehatan dan mudah untuk belajar, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi, yang belum subscribe tolong di subscribe dan di like, di share ke sosial media kalian jika bermanfaat untuk kalian. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 안녕하세요.